yang pertama adalah kita buka dengan doa, yang kedua adalah sosialisasi kegiatan PTM yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan penjelasan tentang teknik kegiatan oleh Ibu Dewi dan Ibu Ana, penjadwalan segala macamnya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Untuk memulai, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sisilia Srikaryati. Kepada Ibu Sisil, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Pak Uki. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai rapat kali ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas berkat dan kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di Google Meet pada hari ini. Bapa, saat ini kami akan memulai rapat untuk membahas sosialisasi pembelajaran tatap muka kepada para orang tua murid. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya rapat kali ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang kami rapatkan mendapatkan hasil yang baik bagi persekolahan Yayasan Bunda Hati Kudus dan terlebih bagi peserta didik yang kami cintai. Turunkan roh kebijaksanaan supaya kami bisa mengikuti rapat dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang menemani pertemuan kami sehingga apa yang kami putuskan bisa benar-benar sesuai yang terbaik. Kami percaya Roh-Mu yang akan membantu kami mendapatkan hasil yang terbaik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi guru karyawan SD Tarsisius Wirita, para orang tua murid, dan para peserta didik. Anugerailah kami rahmat kesehatan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Berkatilah agar pandemi ini segera berlalu, sehingga kami pun dapat melaksanakan aktivitas kami dan pembelajaran dengan baik, dengan normal, seperti sedia kala. Bapa di surga, semua doa dan harapan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu Sisil, untuk doanya. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta, kita ambil sikap tegak, sikap duduk yang tegak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu dari sini. Masih ada suara? Indonesia, tanah air, tanah terbang.
kita akan melanjutkan untuk sebagai gambaran atau pandangan Bapak Ibu dalam melaksanakan PTM ini. Kita akan bersama-sama menonton atau menyaksikan simulasi kegiatan PTM di Sekolah Tarsisius Pireta. Tak suruh. Mesti buka lagi. Thank you.
syarat-syarat lengkap itu. Oke, tadi adalah simulasi sederhana kegiatan PTM Sekolah Tarsisius Pelita, dan ini baru, memang kita pentingkan adalah untuk anak-anak SD, maka selesai kegiatan SD langsung kita cut. Dan ada perubahan untuk jalan masuk, itu nanti pada saat PTM ada perubahan. Kemudian tentang penataan meja yang tadi itu memang belum diatur jarak segala macamnya, tapi pada saat pelaksanaan kita sudah siapkan, bahkan dengan tanda-tanda meja yang boleh, kursi yang boleh diduduki dan yang tidak. Kita masuk acara inti dari kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pemaparan agenda kegiatan, yang yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak FX Sriwidodo Ananto, SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Lusianus Sugiyarto. Selamat siang Bapak, Ibu, orang tua, siswa yang saya hormati, yang ada di rumah ataupun dimanapun Bapak, Ibu, orang tua saat ini mengikuti sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas secara daring. Hari ini izinkanlah kami mewakili sekolah menyampaikan terkait dengan rencana pelaksanaan uji coba PTMT yang akan dimulai hari Selasa besok pagi. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan PTMT ini sifatnya uji coba, dan kebijakan uji coba ini telah ada dasarnya dari Instruksi Bupati Tangerang nomor 17 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 coronavirus disease 2019, di mana untuk kegiatan KBM untuk sekolah-sekolah kita, terutama TK dan SD, diperbolehkan tetapi maksimal 50%. Mengapa perlu PTMT dicoba? Ibu Bapak sekalian, kita tahu bahwa hampir 1,5 tahun lebih kita mengalami pandemi, dan saat ini juga belum usai karena belum beralih ke endemi. Maka banyak hal yang terjadi terkait dengan PJJ ini, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Ada yang anak putus sekolah, adanya penurunan capaian belajar, adanya tindak kekerasan pada anak karena kebiasaan yang dilayani di sekolah, kemudian sekarang harus dilayani di rumah, Bapak Ibu guru terpaksa harus menjadi guru kedua yang biasanya tidak secara masif mendampingi, tapi karena situasi harus mendampingi. Kemudian juga risiko eksternal lainnya, dampak sosial dan sebagainya. Meski kita akui juga ada dampak positifnya, yaitu kebersamaan dalam keluarga bisa didasarkan sesering mungkin. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan PTMT terbatas ini dimaksudkan adalah pembelajaran tatap muka dengan pembatasan jumlah siswa. Tadi disampaikan sesuai dengan instruksi Bupati Tangerang ada 50% dari kapasitas siswa yang ada
lebih khususnya di setiap kelas yang ada separuhnya. Kemudian ada juga pembatasan tatap jam tatap muka, maka jamnya tidak sebanyak yang normal, hanya beberapa jam pelajaran saja. Kalau di kelas kecil, kelas 1, 2, 3 itu 1,5 jam, di kelas besar, sekarang ini yang kita sosialisasikan yang 4, 5, 6, 2 jam. Penekanannya adalah pada pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Oleh karena itu, untuk uji coba PTMT ini, kami seluruh tim kerja, baik itu guru dan non-guru, sudah divaksin secara komplit. Artinya dua kali sudah divaksin semuanya. Dan kami juga menunggu nanti ada vaksin ketiga, atau istilahnya kalau di media massa itu, istilahnya penguat kembali, yaitu dengan divaksin booster atau istilah apa. Nah, ini untuk kami sedang menunggu. Kemudian kami pun juga sudah menyediakan layanan PTMT dan PJJ. Mengapa? Karena uji coba PTMT ini diberikan kepada orang tua yang berkenan putra-putrinya mengikuti uji coba secara offline atau tatap muka terbatas. Bagi yang tidak berkenan, tentu dilayani seperti biasa, yaitu dengan PJJ online. Jadi dua-duanya bisa terlayani. Nah, kami juga sudah mengisi beberapa instrumen sebagai kelengkapan untuk melaksanakan PTMT ini yang harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan, yaitu terkait dengan instrumen persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Di situ mengatur ada ketersediaan sarana protokol kesehatan, ada pengaturan sarana prasarana, kemudian adanya ketersediaan data warga kesehatan pendidikan, lalu sebelum mulai pembelajaran seperti apa, setelah pembelajaran seperti apa, itu sudah kami tuangkan dalam bentuk standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka. Nah, mekanismenya nanti dalam uji coba ini, Bapak Ibu, tentu kita harus bekerja sama di dalam melaksanakan uji coba ini, karena uji coba ini diharapkan punya tujuan, yaitu memberikan penguatan kepada anak-anak atau mengenalkan kembali kepada anak-anak tentang situasi adaptasi new normal KBM nantinya yang akan dilakukan setelah benar-benar masa pandemi ini beralih ke masa endemi. Kapan itu akan dilaksanakan secara penuh? Tentu setelah melalui proses evaluasi dan juga kajian dari Satgas COVID-19, baik itu yang ada di pusat, daerah, dan kecamatan. Tataran kita di sekolah Hita Supeta berarti menunggu dari situasi kondisi dari wilayah Kabupaten Tangerang, wabillahi khusus untuk yang kecamatan Pasar Kemis. Karena kita sudah mengetahui saat ini Kabupaten Tangerang termasuk Pasar Kemis sudah dinyatakan level 1. Pertama, mekanismenya nanti Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa mengantar putra-putrinya hanya sampai depan pintu gerbang sekolah. Dan di sana nanti sudah ditunggu oleh guru piket atau guru yang bertugas untuk mengarahkan atau mengatur siswa untuk masuk ke ruang kelas masing-masing. Pada saat siswa masuk di ruang halaman sekolah, akan diminta untuk melakukan cuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan atau hand sanitizer yang sudah ada di setiap kelas. Lalu di sana juga nanti akan ditermogan, ada termogan manual, ada juga ada termogan sudah dalam posisi stand up. Jadi nanti bisa dipakai dua-duanya. Setelah itu akan diarahkan ke ruang kelas masing-masing. Di kelas sudah ditunggu oleh guru kelas atau guru bidang studi yang akan mengajar di kelas masing-masing.
Proses di dalam kelas diharapkan guru mengajar di depan kelas dan semaksimal mungkin tidak berinteraksi fisik secara langsung dengan siswa dan tidak pindah-pindah atau tidak mobile di dalam kelas kecuali dalam kondisi tertentu yang mendesak. Seperti siswa membutuhkan penjelasan dan penanganan khusus berkaitan dengan mata pelajaran. Dan ini sesuatu yang wajar. Tapi harus sungguh-sungguh bisa mengkondisikan supaya prokes bisa terlaksana. Siswa harus menggunakan peralatan belajar sendiri, tidak diperbolehkan meminjam atau mempergunakan peralatan sekolah temannya dalam satu kelas. Ini sesuatu sebenarnya juga kurang lazim, tapi karena situasi dan kondisi yang harus mengharuskan para putra-putri kita harus menggunakan peralatan sendiri dan boleh tidak boleh meminjamkan. Setelah kegiatan KPM selesai, guru mengantarkan atau mengatur siswa secara bergiliran untuk diserahkan kepada orang tua atau penjemput. Di manakah orang tua atau penjemput itu nanti berada? Di posisi pintu kaca sebelah selatan. Kalau tadi pada saat masuk itu pintu gerbang masuk lurus, tapi pada saat nanti keluar selesai KPM, anak-anak yang ke kiri, yang arah ke parkir itu, yang ada di dekat pos satpam, itu yang nanti akan menjadi pintu keluar peserta didik SD. Di sana juga sudah ada petugasnya, nanti akan mengarahkan. Harapannya bapak ibu orang tua siswa yang menjemput sudah standby di sana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan di dalam ruang pintu kaca yang mau keluar itu, putra putri bapak ibu keluar langsung diajak pulang. Selanjutnya, apa yang harus disiapkan oleh bapak ibu dan juga kita semua sebelum berangkat? Tentu para siswa atau peserta didik dimohon kalau memang diizinkan oleh bapak ibu untuk ikut PTMT terbatas, pastikan sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu di atas 37,3 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang ketiga, pastikan menggunakan masker standar minimal 3 lapis. Sebaiknya membaca dan pembersih tangan hand sanitizer meski di sekolah sudah disediakan di setiap kelas. Tidak membawa juga nggak apa-apa karena di sekolah sudah disiapkan. Membawa perlengkapan pribadi saat belajar, buku dan alat tulis. Tidak banyak Bapak Ibu karena hanya 4 JP untuk kelas 4-5-6. Kemudian selama kegiatan belajar, dipastikan anak-anak menggunakan masker, jaga jarak minimal 1,5 meter, menggunakan alat belajar, alat musik, dan botol minum sendiri. Apakah boleh bawa makan? Karena tidak semua anak-anak kan tahan lapar. Prinsipnya silakan, yang penting membawa sendiri dan tidak boleh untuk dipakai untuk makan bersama. Dilarang meminjam peralatan belajar. Apabila ditemukan gejala yang dialami siswa, maka siswa akan dibawa ke ruang KS untuk beristirahat sesuai prokes sambil menunggu nanti jemputan ataupun hal tindakan barangkali perlu ditangani. Kalau hanya misalnya pusing dan sebagainya, nanti cukup istirahat sambil nanti menunggu jemputan dari orang tua. Selanjutnya adalah bagaimana selesai kegiatan belajar. Menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan kelas, karena di ruang kelas nanti ada hand sanitizer, silakan anak-anak bisa menggunakan itu, lalu keluar dari kelasnya dengan berbaris dan jaga jarak. Penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan jaga jarak juga. Langsung pulang. Nah, ini yang perlu disiapkan, kewajiban dan larangan utama untuk sekolah dan tenaga pendidik dan
pendidikan kependidikan. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan serta hand sanitizer sesuai dengan jumlah siswa atau jumlah kelas yang dipakai. Menyediakan scanner termometer sudah ada, menyediakan disinfektan, mengatur posisi tempat duduk di dalam kelas. Jadi nanti setiap duduk di kelas itu sudah ada tanda peringatan jaga jarak, baik itu nanti yang di kursi setiap kelas dan juga nanti pada saat penataan ada di meja itu. Ada nomor-nomor yang harus dilakukan oleh siswa sesuai dengan nomor urutnya. Karena nanti pada saat masuk di kelas, itu berdasarkan dengan sistem ganjil atau genap berangkat dari data siswa yang ada. Misalnya kalau kelas 4A itu ada 30 siswa, berarti nanti yang ganjil masuk di hari Senin, kemudian yang genap online, kemudian hari Rabu, hari Selasa maaf, gantian genap, yang ganjil online, dan seterusnya sampai hari Kamis. Khusus hari Jumat semuanya online. Terkait dengan masuknya kelas 456 ini agak siang, tidak pagi, karena apa? Karena kami harus mengatur ketersediaannya ruang kelas dan juga menghindari tabrakan dengan jenjang TK, SMP dan SMA. Makanya kalau di kelas kecil 1-2-3 itu masuknya 7:30 sampai jam 9. Di kelas besar kelas 456 masuknya jam 9.45 sampai 11.45. Diharapkan jam 9.30 sudah ada di lingkungan sekolah proses untuk prokes tadi yang kami sampaikan di awal sehingga pada saat 9.45 sudah masuk di kelas masing-masing. Kemudian pastikan ruang kelas sebelum dan sudah PTMT dibersihkan dengan desinfektan. Menggunakan masker 3 lapis dan face shield bagi tenaga pendidik. Bagi Bapak Ibu guru nanti harus melakukan dua hal ini, pakai masker dan pakai face shield. Kemudian mengatur bagi tugas dewan guru dalam proses protokol kesehatan ini sudah kami lakukan dengan beberapa Bapak Ibu guru yang nanti menjadi bagian dalam PTMT, jadwalnya seperti apa dan sebagainya akan diterangkan oleh bagian kurikulum. Kemudian mengatur bagi jadwal masuk dan pulang siswa dalam KPM tatap muka agar tidak terjadi kerumunan siswa. Tadi saya sampaikan karena sekolah tersebut itu adalah ada 4 jenjang TK, SD, SMP, SMA, maka diatur sedemikian rupa supaya pada saat masuk dan pada saat kepulangan tidak bentrok. Tenaga pendidik yang sakit, tidak enak badan, dilarang mengajar. Dan ini kami juga preventif juga untuk menganalisa apabila ada Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu suri dengan kesadarannya, misalnya tidak fit atau sedang tidak enak badan, sakit, pasti dilarang untuk mengajar. Nanti akan diganti oleh guru yang lain pada saat guru yang bersangkutan berhalangan. Ini kewajiban untuk orang tua dan larangannya, siswa wajib menggunakan masker selama berada di sekolah. Siswa wajib membawa botol minum sendiri. Tadi saya sampaikan kalau memang dirasa anak-anak mau, boleh nggak membawa makan, boleh, yang penting untuk diri sendiri. Siswa wajib membawa buku pelajaran dan alat tulis sendiri. Orang tua atau wali mengantar anaknya diperbolehkannya sampai depan pintu gerbang sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dari pintu gerbang sekolah itu kan ada pos satpam, kemudian itu ada lurus yang ada tulisannya sekolah tersuspeta itu, ya di situ nanti ada petugas yang akan mengarahkan putra-putri Bapak Ibu untuk menuju ke ruang kelas, tapi melalui pintu tengah. Melalui pintu tengah SD, koridor SD. Di sana sudah ada nanti penjaganya yang sudah mengarahkan atau Satgas Covid-nya. Kemudian dari situ nanti akan diukur suhu badan. Kalau misalnya suhu badannya di atas 37, nanti diarahkan untuk di ruang khusus, tadi sampaikan di UKS, satu ruang yang tidak dipakai untuk istirahat supaya mendinginkan dulu supaya turun. Kemudian setelah itu
akan diarahkan masuk kelas. Kalau kelas 4, 5, 6 berarti ada di lantai 2 dan lantai 1 sebelah kanan. Nanti akan diarahkan oleh petugas yang sudah ada standby di sana. Orang tua atau wali siswa wajib mematuhi jadwal masuk dan pulang siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Pada saat datang dan saat pulang tentu disesuaikan dengan jadwal yang ada. Kalau misalnya datangnya tadi kan 9.45, masuknya 9.45, berarti sebelum jam 9.45 paling enggak 9.30 sudah sampai di sekolah. Lalu nanti pada saat pulang kan 9.45, paling enggak jam 11.30 atau 11.40 sudah ada di depan pintu kaca sebelah selatan. Harapannya supaya itu nanti tidak terlalu lama putra putri Bapak Ibu menunggu jemputan. Siswa yang sakit tidak enak badan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Tentu ini Bapak Ibu juga mohon bantuannya apabila Bapak Ibu putra putrinya diizinkan, pastikan sebelum berangkat keadaan siswa dalam keadaan sehat. Kalau misalnya kurang enak badan atau yang lain, disarankan mengikuti online saja, tidak usah ikut PTM tatap muka. Nah, ini uji coba PTM di sekolah. Tadi saya sampaikan jumlah prombel itu katakanlah 30 siswa, maka akan dibagi menjadi maksimal 50% siswa. Itu pun belum tentu 50 siswa. Ada juga mungkin ada yang karena satu lain hal, Bapak Ibu orang tua siswa tidak mengizinkan. Enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu yang tidak mengizinkan untuk PTMT tetap dilayani secara daring. Maka ada dua pola sip PTMT, yaitu sip pertama, supaya Bapak Ibu kelas 45 juga tahu. Kelas 1 itu dimulai pukul 8 sampai 9. Sip kedua itu kelas 4 sampai 6 pukul 9.45 sampai 11.45. Jadi pengaturan masuk dan pulang diatur sedemikian rupa, ada beda minimal 46 menit agar tidak terjadi pertemuan siswa antar sip. Pengaturan siswa didasarkan pada data jumlah siswa. Bisa nanti ganjil di hari Senin, kemudian yang genap itu online, kemudian di hari Selasanya gantian yang genap yang offline, yang ganjil yang online dan seterusnya sampai di hari Kamis. Jadi praktis Bapak Ibu nanti putra putri Bapak Ibu itu seminggu mengalami dua kali masuk. Jadi bisa dikatakan dua kali offline, tiga kali online. Karena di hari Jumat nanti semua kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan PJJ online. Apabila nanti ada Bapak Ibu guru yang mungkin tidak hadir, akan dilakukan penggantian guru untuk mengajar di situ dengan materi yang sudah disiapkan. Jadwal untuk PJJ online dan offline nanti akan disampaikan oleh bagian kurikulum sehingga nanti Bapak Ibu akan mengetahui besok pagi itu siapa sih yang mau masuk duluan dan sebagainya itu, lalu membawa apa dan sebagainya. Nah, terkait dengan seragam, kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami sadar betul karena 1,5 tahun lebih ini tidak masuk, bisa jadi sudah ada terjadi pergerakan tubuhnya, bisa jadi melar dan sebagainya itu, atau mungkin berat badannya tambah sehingga akan membuat seragam yang biasa dipakai bisa menjadi sesak atau tidak nyaman dan sebagainya. Silakan bagi putra-putri yang seragamnya sudah sesak atau mungkin sudah tidak bisa dipakai, sementara pakai seragam bebas, tapi yang penting rapi dan sopan. Kalau mau nanti beli di sekolah, silakan nanti datang ke toko sekolah. Jadi solusinya seperti itu, sehingga tidak menjadi persoalan apabila Bapak-Ibu karena satu lain hal, seragam.
Kok gak ada suaranya? Halo Pak Widodo. Pak Wid ke mute. Pak Wid tidak ada suaranya Pak Wid. Mungkin beliau minum air putih dulu, Bu. Ya. Kemit ini mungkin, Bu. Tadi jaringan, tapi sambung ini. Udah burung irian, burung cendrawasih. Bibisnya. Bagaimana? Kok nggak ada suara? Pak sabar ya Pak, sepertinya ada kesalahan teknis sedikit. Sebentar Bapak Karin. Maaf Ibu, mungkin boleh di-share nanti paparannya karena tadi kurang jelas. Terima kasih. Baik-baik, Pak. Sudah ya, Bu Dewi ya? Ya, Bapak-Ibu, apakah suara saya terdengar, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Terakhir, PT MT ini setiap dua minggu berjalan, nanti akan dilakukan sampling tes swab antigen atau PCR oleh Dinas Kesehatan dalam ini Puskesmas terkait untuk memastikan uji coba PT MT ini aman atau ada hal yang bisa menjadi evaluasi. Mudah-mudahan semuanya aman. Apabila terkonfirmasi, maka sekolah harus menutup kegiatan PTMT ini untuk nanti dilanjutkan online selama 2 minggu. Harapannya mudah-mudahan semuanya baik. Karena kita juga tidak tahu persis, Bapak-Ibu, karena kalau PTMT terbatas ini, kita kan dari berbagai daerah. Teman-teman dari guru, kemudian juga Bapak Ibu, orang tua siswa, siswa juga dari berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Maka untuk menjalankan PTMT ini, kami sungguh menjalankan prokes yang ketat, supaya tracing-nya itu juga ketahuan dan sebagainya itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada hal yang barangkali nanti belum jelas dan sebagainya, nanti kami persilakan Bapak Ibu memberikan masukan ataupun juga hal yang terkait dengan uji coba PTMT ini. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Ki supaya nanti dilanjutkan jadwal untuk besok pagi dan teknisnya seperti apa. Saya kembalikan ke Pak Giyato. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Itulah penjabaran tentang kegiatan PTM, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan yang harus diperhatikan. Kita lanjutkan dengan penyampaian tentang materi belajar yang menyangkut tentang jadwal pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu
Antonina Dewi Retnowati selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Dewi. Terima kasih Bapak Lusianus Sugiarto. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun dalam virtual. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sampai hari ini. Bapak Ibu, hari ini pada siang ini kami akan sedikit menyampaikan bahwa sekolah kita sudah dari dinas sudah keluar izin untuk mempersilakan sekolah melakukan PTM, uji coba Bapak Ibu untuk sementara ini. Uji coba terlebih dahulu akan kita lakukan supaya tujuannya adalah anak-anak belajar terbiasa dengan kondisi yang baru, dengan kebiasaan yang baru, yang seperti sebelum pandemik mereka bisa sekolah dan masuk begitu saja, tetapi untuk sekarang harus dibiasakan anak-anak masuk dengan aturan yang ada, dengan ketentuan yang sudah ada, dan itu harus diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan karyawan. Maka dari itu, sekolah mencoba untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi dengan jumlah yang terbatas. Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa pembelajaran kita dibagi menjadi dua sesi. Pasti ada pertanyaan, mengapa tidak sekaligus kelas 1 sampai kelas 6? Bapak Ibu, yang pertama, memang ruang kelas kita terbatas apabila kita melakukan PTM secara sekaligus. Alasan yang kedua, supaya tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Maka kita buat dua sesi. Sesi pertama, kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3, sesi pertama, masuk mulai pukul 7.30 sampai pukul 9. Bapak Ibu, walaupun kita melakukan PTM, kita juga akan melakukan pembelajaran secara online. Kenapa? Karena PTM ini hanya 50%. Yang 50% belajar di sekolah, dan yang 50% tetap kita layani secara online di rumah. Untuk pembagian kelasnya, kami mohon izin men-share screen. Oke. Bapak Ibu, apakah bisa terlihat dari layar Bapak Ibu? Terlihat Bu. Jelas. Terima kasih. Bisa kelihatan Bu. Terima kasih Mama. Jadi ini adalah jadwal masuk untuk kelas 1, 2, 3 yang kita rencanakan pada pukul 7.30 sampai pukul 9. Mengapa hanya 1,5 jam Bapak Ibu? Memang ini baru uji coba, jadi waktunya ditentukan oleh dinas juga terbatas. Apalagi untuk kelas 1, 2, 3 ini baru, jadi kita hanya 1,5 jam di dalam kelas. Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 saat pembelajaran berlangsung tidak ada waktu istirahat. Memang kita tidak menyediakan waktu istirahat, maka di tata tertib juga kita tidak menuliskan anak untuk membawa makanan.
tidak menganjurkan anak-anak membawa makanan, tetapi harapannya dari rumah mereka sudah makan. Sehingga saat pembelajaran berlangsung, tidak ada kegiatan makan, minum boleh. Mengapa tidak boleh makan? Untuk menghindari membuka masker dalam jangka waktu yang lama. Kalau minum kan paling hanya berapa detik, sudah selesai. Tetapi kalau makan itu pasti cenderung akan lama. Apalagi anak-anak pasti ngobrol sana, ngobrol sini. Itu yang akan kita hindari seperti itu. Maka dari sekolah tidak menganjurkan bawa makanan. Semua anak-anak pagi sarapan dari rumah. Itu harapan kami. Ini waktu belajar kelas 1, 2, 3. Setelah kelas 1, 2, 3 selesai, jeda untuk kelas 1, 2, 3, pergantian ke kelas 4, 5, 6, kami berikan waktu selama 45 menit. Setelah 1, 2, 3 pulang, kita sambung, kita lanjutkan di kelas 4, 5, 6. Di mana kelas 4, 5, 6, kita beri waktu belajar selama 4 jam pelajaran. Dengan durasi 30 menit setiap jam pelajaran, sehingga 4 jam pelajaran ini kita memakan waktu 120 menit untuk anak-anak kelas tinggi. Untuk anak-anak kelas tinggi. Jadi Bapak Ibu, untuk kelas tinggi juga kita tidak ada waktu istirahat. Jadi anak-anak masuk sudah kenyang dari rumah, harapannya belajar mengajar berjalan dengan baik, tanpa ada jeda makan. Kemudian ini jadwal untuk kelas 1. Saya tidak akan menjelaskan di kelas 1, 2, 3. Yang akan saya sampaikan ada kelas 4, 5, 6. Bapak Ibu, untuk pelajaran tatap muka kita laksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan hari Jumat, semua belajar online seperti biasa dengan jadwal yang selama ini sudah kita jalankan. Jadi untuk hari Jumat tetap belajar secara online untuk semua kelas, kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian di hari Senin, Bapak Ibu, di hari Senin, untuk yang mendapatkan jatah giliran belajar secara tatap muka adalah siswa dengan nomor presensi ganjil. Kemudian di hari Selasa, siswa yang dengan nomor genap. Hari Rabu bergantian nomor ganjil, dan hari Kamis nomor genap. Ini kita baru coba seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah untuk mengkoordinasi siswa sehingga tidak terjadi penumpukan apabila kita berikan jadwal itu semuanya untuk siswa. Makanya kita bagi dua, Bapak Ibu, supaya lebih mudah untuk kita pengecekan siswa, kemudian juga tidak terjadi kerumunan di dalam kelas. Kemudian untuk pelajaran ILC, Bapak Ibu, ini saya sampaikan terlebih dahulu. Karena ILC ini menyangkut atau ada hubungannya dengan lembaga lain, maka untuk pelajaran ILC tetap dilaksanakan secara online untuk sementara ini. Karena ini baru uji coba. Kok ada yang coret-coret ya? Oke, karena ini baru uji coba. Nanti Elvin Elizabeth saya keluarkan. Jadi untuk ILC tetap dilaksanakan, tapi secara daring. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian sedikit ada perubahan di kelas 4. Untuk ILC 4D yang seharusnya pukul
siang ya ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini jadwal sudah sesuai, maksudnya nanti tetap mengikuti jadwal yang sudah ada. Jadi dari 3A langsung nyambung ke 4D. Ini untuk ILC, jadi berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6, untuk ILC jadwal tetap seperti biasa. Semua dilaksanakan secara daring. Kemudian di kelas 5, sama juga ILC dilaksanakan secara daring, jadwal sudah ditentukan waktunya, jadi nanti Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, untuk ILC tetap dilaksanakan secara daring. Pasti ada pertanyaan, untuk yang PTN bagaimana kalau dilakukan secara daring? Bapak-Ibu, untuk ILC yang anak-anak PTN tetap mengikuti dari sekolah. Sekolah menyediakan fasilitas supaya anak-anak bisa melaksanakan secara daring. Kita akan menggunakan perlengkapan yang ada di sekolah. Jadi harapannya anak-anak yang di rumah maupun yang di sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara bersamaan. Ini jadwal untuk kelas 5. Saya lanjutkan untuk kelas 6. Bapak Ibu, ada perubahan sedikit untuk kelas 6 yang biasanya pada siang hari. Karena waktunya terbatas dan memang pengajarnya hanya satu, sehingga untuk ILC kami jadwalkan pada pukul 7.30 sampai pukul 8. Hari Senin di kelas 6B. Hari Senin di kelas 6A, saya yang salah ini. Nanti saya perbaiki. Hari Senin 6A, kemudian hari Selasa 6B. Ini pada pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena pada siang hari waktunya sudah kepakai di kelas 4 dan kelas 5. Sehingga untuk kelas 6, untuk hari Senin 6A, sebelum mereka melakukan atau belajar tatap muka, pagi pukul 7.30 mengikuti pelajaran ILC terlebih dahulu secara daring dari rumah. Begitu pula juga kelas 6B, sebelum mereka berangkat PTM, pukul 7.30 ikut pelajaran ILC dari rumah. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu. Jadi untuk pelajaran PTM maupun online kita akan melayani semua. Apabila Bapak-Ibu ada yang tidak berkenan atau belum mengizinkan siswa putra-putrinya untuk mengikuti belajar secara PTM, kami tetap akan melayani juga pembelajaran secara online. Jadi Bapak-Ibu jangan khawatir, semua akan mendapatkan pembelajaran sesuai yang sudah kita tentukan. Ini ruang kelas 2. Jadi nanti untuk ruang kelas Bapak-Ibu semua berada di ruang kelas masing-masing. Kelas 1A di 1A, 1B di 1B, kelas 3 juga seperti itu, kelas 4 juga seperti itu. Kemudian untuk kelas 2 itu menempati kelas ruang kelas 4. Kemudian kelas 5 juga sama sesuai dengan kelasnya masing-masing. Begitu Pak Wit yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Sugiyarto. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi pemaparannya tentang jadwal pelaksanaannya, jadwal pelajaran. Kita lanjutkan dengan penyampaian program dari Ibu Ana yang menyangkut tentang prokes. Kepada Ibu Ana selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Lusiana Sugiyarto atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu, para orang tua murid. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Siang Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai besok, sekolah sudah mempersiapkan berbagai hal. Di antaranya adalah membentuk
tim Satgas COVID, dan ini sudah kami bentuk dari jauh-jauh waktu, beberapa bulan yang lalu. Dan tujuannya itu agar segala hal yang harus dipersiapkan, mulai dari sarana-prasarana, kemudian simulasi kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, dari mulai kedatangan siswa, kemudian kegiatan saat pembelajaran di kelas, sampai dengan kepulangan, itu kami bisa sosialisasikan kepada orang tua. Dalam hal ini kami sudah di situ sudah buatkan video yang tadi kami bagikan kepada Bapak Ibu. Untuk kami sosialisasikan dan kita persiapkan semuanya sehingga besok pagi mulai pembelajaran tatap muka terbatas itu kita lalui melalui prosedur dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan ketahui mulai pembelajaran tatap muka terbatas besok, Bapak Ibu guru piket langsung akan turun tangan memandu putra-putri Bapak Ibu. Jadi jangan takut, nanti kita akan bantu Bapak Ibu guru piket akan turun tangan langsung dalam pelaksanaan PTM besok. Adapun untuk struktur Satgas COVID akan saya share screen. Untuk Satgas COVID sekolah kita ketuanya Bapak Kepala Sekolah langsung Bapak Sriwidodo Antanto, kemudian untuk wakilnya saya sendiri, lalu sekretarisnya Pak Anton Halim, bendaharanya Ibu Unik. Kemudian kami juga membagi dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama adalah bidang promotif dan preventif. Ini hubungannya dengan KBM, di mana koordinatornya ada Bapak Dominikus Gulo, Bapak Kia, Ibu Yuri, Ibu Agatha. Kemudian untuk bidang kuratif dan rehabilitatif, ini hubungannya dengan kesehatan. Koordinatornya ada Ibu Yohana, Pak FX Yuhardi, Ibu Titin, dan Pak Andreas Murjoko. Lalu untuk hubungan masyarakat, ini juga kaitannya dengan sarana-prasarana yang harus kami sediakan. Di sini koordinatornya ada Pak Antonio Suprianto, Bapak Hari, Bu Endang, dan Bu Margaret. Lalu untuk bidang logistik, transportasi, keamanan, hubungannya juga dengan tata tertib. Koordinatornya ada Bapak Luciano Sugiharto, kemudian Pak Dadi, Bu Sisil, Pak Sudano, Bu Maria, dan Bu Martaulina. Secara umum, tugas Satgas COVID ini adalah mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah. Jadi para murid, Bapak Ibu guru, dan juga karyawan, dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Nah, untuk secara khususnya, bidang-bidang tadi ada tugasnya masing-masing. Yang pertama, untuk ketua dan wakil ketua Satgas, itu membuat perencanaan ATHB PTM terbatas. Apa itu ATHB PTM terbatas? Itu adalah aturan tatanan hidup baru pembelajaran tatap muka terbatas. Kami singkat saja supaya lebih mudah. Tugas berikutnya membagi tugas pelaksanaan ATHB PTM terbatas, lalu mengarahkan dan mendampingi pelaksanaannya, sekaligus mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaannya, dan membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi. Kemudian untuk sekretaris sendiri, membuat proposal PTM terbatas, kemudian membuat surat pernyataan persetujuan orang tua murid, mengikuti PTM terbatas melalui Google Form yang beberapa waktu yang lalu sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah mengisinya. Lalu kami rekap, sekretaris merekap hasil survei tersebut, lalu mencatat hasil rapat dan temuan pada saat PTM terbatas dilaksanakan. Untuk bendahara juga mempunyai tugas
mencatat pemasukan dan pengeluaran dana. Jadi karena untuk PTM ini memang kita membutuhkan banyak sarana prasarana dan itu memerlukan pembiayaan, maka memang kami juga bentuk bendahara. Di sini tugas-tugasnya sudah kami cantumkan, mengelola anggaran yang ada, kemudian melaporkan penggunaan dana. Kemudian untuk koordinator KPM, tugasnya membuat perencanaan model KPM yang digunakan serta selama ATHB PTM terbatas. Kemudian membuat perencanaan model KPM BDR, maksudnya KPM BDR itu kegiatan belajar mengajar. Ini BDR ini belajar dari rumah ya. Bagi anak yang tidak mendapat izin dari orang tua untuk PTM terbatas. Membuat simulasi pembelajaran, seperti tadi kita sudah membuat simulasi yang kami rekam dalam video. Mengevaluasi pembelajaran PTM terbatas dan BDR, belajar dari rumah ya. Kemudian membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi. Bidang kesehatan, di sini bertugas menjalani kerjasama dengan puskesmas, melakukan pemantauan suhu tubuh seluruh warga sekolah setiap hari, jadi bukan hanya murid, tapi juga Bapak-Ibu guru dan karyawan melakukan pengecekan suhu pada saat kedatangan. Memastikan ketersediaan obat-obat P3K dan perlengkapan lainnya di ruang UKS. Kemudian bertindak cepat jika anak atau guru mengalami demam, batuk, dan gejala-gejala lain saat PTM, kami menyediakan UKS sebagai tempat isolasi sementara, tapi kalau memang memerlukan tindakan lebih lanjut, kami berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan juga rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Lalu mengevaluasi kegiatan dan membuat tindak lanjut. Kemudian bagian sarana-prasarana itu menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana, meliputi tempat cuci tangan dengan air mengalir yang bersih. Jadi kami sudah sediakan di halaman sekolah dan juga di sekitar sekolah tempat cuci tangan. Kemudian memastikan ketersediaan sabun cuci tangan dan tisu. Sabun cuci tangan kami juga sediakan, semuanya sudah lengkap. Memastikan ketersediaan hand sanitizer di setiap ruangan, dalam hal ini di ruang kelas, dan juga di koridor-koridor, dan di luar ruangan, dan di tempat-tempat strategis. Berikutnya, tempat duduk siswa diberi tanda pembatas jarak, dan ini sudah kami lakukan, keadaan kelas sampai hari ini sudah siap itu. Lalu toilet dan kamar mandi selalu dalam keadaan bersih, ruang UKS selalu dalam keadaan bersih dan siap. Termogan juga dipastikan kami sediakan, kami siapkan selalu, penyemprot disinfektan juga. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di dalam ruangan dan di lingkungan sekolah sehari 2 kali. Mengevaluasi keadaan dan kebutuhan sarana dan prasarana. Lalu membuat tindak lanjut keadaan sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan ataupun penambahan. Kemudian untuk tata tertib, tugasnya membuat perencanaan kegiatan anak, meliputi membuat ketentuan yang harus dilakukan anak mulai tiba dari di sekolah sampai waktu meninggalkan sekolah. Jadi video tadi bagian dari hal yang sudah dilakukan oleh bagian tata tertib. Yang kedua, membuat video simulasi saat anak tiba di sekolah sampai masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai, dan selanjutnya video pembelajaran anak-anak sudah selesai kegiatan KPM dan kemudian untuk kegiatan meninggalkan sekolah. Berikutnya, membuat perencanaan kegiatan untuk guru dan membagi tugas guru karyawan yang tadi saya sampaikan melalui guru piket. Ada petugas pengukur suhu tubuh, petugas yang mengarahkan cuci tangan, kemudian petugas yang mengarahkan untuk penyemprotan disinfektan, lalu petugas yang mengarahkan ke kelas dan saat meninggalkan sekolah.
lalu petugas yang mendampingi guru saat mengajar di kelas. Jadi kita memang sudah siapkan guru-guru piket yang akan mendukung pelaksanaan ini. Lalu membuat spanduk ketentuan ATHB PTM terbatas, mengevaluasi kegiatan, dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Jadi ini sudah beberapa waktu yang lalu kami siapkan dan kami sudah laksanakan. Untuk informasi selanjutnya, untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena kita untuk PTM ini terbatas sekali, kalau kelas 1 sampai kelas 3 1,5 jam, dan kelas 4 sampai 6 itu 2 jam, maka untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu tetap dilaksanakan secara daring. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami siap untuk menjawab. Dan kalau memang ada saran-saran, nanti kami akan perhatikan. Demikian Bapak Ibu informasi dari saya mengenai Satgas COVID dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara Pak Sugiarto. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ana atas penyampaian yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu pimpinan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan uji coba PTM ini bisa berhasil dan kita semua berharap anak-anak bisa masuk semua dengan normal. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan buka termin pertama, 3 orang penanya. Silakan untuk mengangkat tangan. Ya, Pak Sairin, 1. 2. Fani Sriloka, Gladys Holy Perry, Holy Mary. Oke, sesi pertama 3 penanya terlebih dahulu. Yang pertama saya persilakan Pak Sairin, orang tua dari Karin, kelas 5B. Silakan Pak Sairin. Terima kasih waktunya Pak Sugiarto. Ya. Pertanyaan saya sederhana saja. Yang pertama adalah melihat jadwal kelas 5 itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu yang PTMT ya. Kemudian hari Jumat itu online. Nah, pertanyaan saya adalah untuk hari Jumat apakah pelaksanaan pembelajarannya itu seperti di jadwal ini sampai jam berapa belum ada jamnya, atau seperti sekarang ini yang masih online? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat PTMT kan jam 9.45 baru mulai sampai pukul 11.45. Sebelum itu apakah sudah dibuka Zoom atau pembelajaran online, atau memang dimulainya 9.45? Ya. Kemudian hubungannya dengan itu juga, setelah PTMT 11.45 selesai, apakah sekolah ada Zoom lagi atau sudah selesai? Jadi anak sekarang belajarnya belajar asinkronus, bukan lagi sinkronus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sairin. Yang kedua kepada Fani Sriloka. Berarti besok ke sekolah itu bawa hand sanitizer, botol minum, masker, sama bawa buku satu ya, Pak? Oke, Fani. Jadi pertanyaan tentang perlengkapan ya. Oke, Gladys Holy Prey. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya, saya punya satu pertanyaan ini mengenai penjemputan anak nih, Pak.
apabila satu saat kita tidak bisa on time waktu menjemput, itu kira-kira anak nanti menunggunya di mana gitu, Pak? Oke, terima kasih. Saja, Pak. Terima kasih. Nanti untuk yang pertama ini untuk Ibu Dewi, pertanyaan dari Bapaknya Karim tentang jadwal. Jadi jadwal itu yang hari Jumat itu jadwal online, tapi sampai ada yang belum dikasih jam. Kemudian pertanyaan lagi dari Pak Sairin, kegiatan sebelum PTM, itu anak-anak sudah mulai dengan diawali dengan Zoom, atau sudah atau langsung masuk jam 9.30, kemudian setelah PTM, apakah ada kegiatan atau tidak? Silakan, Ibu Dewi yang ini, silakan. Terima kasih Pak Yarto, terima kasih Bapak Karin pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Bapak Karin. Untuk jadwal hari Jumat, tadi sudah saya sampaikan, tetap mengikuti jadwal yang sebelumnya selama kita online itu Pak. Jadi masuknya tetap seperti biasa, pukul 7.30 anak-anak mulai pembelajaran, pukul 7.15 nanti ada doa dan sapa pagi seperti biasa, selesai pukul 11.30. Jadwal mengikuti pembelajaran PJJ selama ini yang sudah kita lakukan, Bapak Karin. Kemudian, untuk yang PTM selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, anak-anak mulai belajar pukul 9.45. Di sini Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu, kemudian di 9.45 itu pembelajaran akan kita mulai untuk kelas 4, 5, 6. Apabila di dalam PTM nanti ada tugas, tetap kita sampaikan melalui GCR Pak. Semua tugas kita sampaikan melalui GCR, jadi anak-anak mengerjakan di sana, mengirimkan tugas tetap lewat Google Classroom. Apabila nanti di dalam kelas itu pasti tidak akan cukup Pak, karena memang waktunya terbatas. Setelah itu, apabila ada anak-anak atau membutuhkan konsultasi dengan guru-guru, semua akan kami layani setelah pembelajaran tatap muka. Begitu Bapak Karin, apakah sudah menjawab? Satu lagi Bu, satu lagi. Besok kan hari Selasa sudah mulai. Ya, yang masuk betul. Itu urutan genap apa ganjil? Saya belum. Oh, iya Pak. Untuk saya langsung jawab Pak Karin ya. Ya, ya. Sesuai rencana kita bahwa hari Senin itu adalah ganjil, kemudian hari Selasa genap, hari Rabu ganjil dan hari Kamis genap. Untuk daftar nama-nama siswa yang nomor ganjil dan genap akan kami kirimkan melalui guru kelas masing-masing. Begitu Pak Karin. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak Karin sudah terjawab. Waktu saya kembalikan Pak Ugi. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian yang kedua tadi dari Vanisi Loka tentang perlengkapan untuk belajar. Jadi sesuai yang sudah disampaikan Pak Widodo tadi, semua perlengkapan membawa masing-masing. Begitu ya Vani ya. Minum bawa sendiri, hand sanitizer, masker, alat-alat tulis juga bawa sendiri. Ibu bawa satu buku tulis kosong. Silakan Diana. Halo Diana. Besok Dede masuk. Oke. Fani udah jelas ya Fani. Kemudian dari papanya Gladys tentang penjemputan, penjemputan apabila tidak bisa on time, bagaimana anak-anak itu harus menunggu. Nah, ini juga Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Baik, terima kasih Pak Uki. Yang pertama tadi untuk peralatan, tadi sudah disampaikan bahwa sekolah memang menyediakan hand sanitizer ada di kelas dan juga di koridor, tapi kalau misalnya anak-anak di kelas memerlukan habis menyentuh barang-barang tertentu dan
perlu membersihkan, anak-anak diharapkan membawa hand sanitizer secara pribadi masing-masing ya. Kemudian untuk peralatan-peralatan alat tulis dan sebagainya, memang anak-anak wajib untuk membawa dari rumah dan tidak boleh saling meminjam. Kemudian untuk penjemputan, kami memang mengharapkan Bapak-Ibu agar bisa tepat waktu dalam menjemput putra-putri, mohon kerjasamanya. Tetapi andai kata karena satu dan lain hal memang mengharuskan Bapak-Ibu ada kegiatan lain sehingga harus terlambat untuk menjemput putra-putri Bapak-Ibu, maka memang di sekolah kami menyediakan tempat anak-anak yang menunggu itu ada di belakang satpam itu ada ruang tunggu, tetapi kami harapkan memang seminimal mungkin karena supaya tidak terjadi kerumunan, tapi itu tempat yang kami sediakan untuk membantu para siswa yang memang belum dijemput untuk menunggu di situ. Itu saja Pak. Oke, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke Pak Uki. Oke, terima kasih Ibu Ana. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kita masuk ke yang kedua. Sudah mengangkat tangan tadi adalah yang pertama JP Maria, kemudian yang kedua itu Francisco Damara, yang ketiga itu Christo. Silakan, mulai dari JP Maria. Ya, selamat siang Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas Bu. Nah, ini kan sudah mulai besok kan, istilahnya anak-anak. Nah, ini termasuk sosialisasi. Kenapa menurut saya kurang di-prepare? Satu, infonya dadakan di WA baru kemarin. Terus untuk penempatan kursi, kan tadi sempat dibilang udah diatur dari sekian lama, tapi secara detail gambarannya tidak dipersiapkan seperti apa, bentuk lingkaran, apa seperti kotak-kotak, atau jaraknya berapa ini. Nah, terus untuk anak di sini apa yang saya selalu kan Tarsisius besar ya, saya orang baru, siswa baru, saya tahu itu Tarsisius besar. Nah, itu kan ada campur SD, SMP, SMA. Itu begitu pas masuk itu berbarengan saya lihat ada SMP juga, ada anak SD juga. Kenapa nggak dipisah ya kalau apa, karena besar saya juga kurang tahu sih ya. Terus juga kan tadi jamnya dibagi 4, satu kelas itu dibagi 4. Nah, itu persiapan untuk pembersihannya seperti apa ya antar jenjang pelajaran yang sekarang buat jam berikutnya? Karena kan itu apa tidak ada jeda gitu loh seperti yang saya lihat langsung. Nah, anak-anak atau otomatis begitu pas masuk udah prepare, udah pasti lari-lari ke sana. Nah, penjagaan kebersihan untuk di lingkungan kelasnya itu penggantian kelasnya seperti apa? Itu aja sih saya cukup itu aja sih sementara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Jepi. Kemudian yang kedua Francisco. Ya, selamat siang Pak, Bapak Ibu. Mohon izin bertanya berkaitan dengan angket persetujuan. Waktu itu kan saya memilih untuk tidak setuju ya, karena waktu itu masih tinggi COVID-nya. Kalau misalkan saya berubah pikiran menyetujui anak saya ikut PTM, apakah boleh ikut PTMT atau mengisi angket lagi atau bagaimana ya Pak Bu? Terima kasih. Oke, jadi berubah pikiran dari tidak setuju menjadi setuju ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, saya izinkan Bu. Jadi langsung saya jawab, saya izinkan. Terima kasih ya Pak. Oke. Langsung yang ketiga dari Christopher. Christopher atau Christo Purus nih? Christo Pak. Oh Christo. Christo. Ya, saya dari Kristopano Tua Butar-Butar dari kelas 5A, Bapak Ilham. Halo. Ya, yang saya mau tanya itu sistem pengajarannya kan yang tatap muka itu kan 50%. Nah, itu kan enggak fleksibel ya, Pak. Artinya kalau si anak sakit atau kurang sehat mungkin dia hanya bisa online, dia bisa ngikutin absen online gitu ya. Satu. Kedua,
untuk apa misalnya ada ujian pelaksanaan akhir semester PAS itu dilaksanakan kan secara bersamaan pasti online sama yang tatap muka. Nah, itu yang mau saya tanyakan, apakah dia melalui daring apa melalui sekolah? Yang untuk penilaian akhir semester apa itu diperlakukan sama seperti yang pekerjaan rumah melalui daring? Hanya itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Cepi. Ibu Cepi menanyakan, mempertanyakan kenapa ini sepertinya programnya itu atau ini kok secara dadakan, padahal ini sudah terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, nanti Pak Widodo bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, pengaturan tempat duduk, kursi-kursi kayaknya belum siap. Kemudian yang ketiga, jam masuk. Nah, Ibu Cepi melihat di situ bahwa jam masuk untuk TK, SD, SMP, dan SMA itu sama. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Widodo. Kemudian bagaimana pergantian untuk kelas 2 dan kelas 4 untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, ini kepada Pak Widodo saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Lusianus Sugiyarto. Terima kasih Ibu Cepi yang telah memberikan masukannya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit kendala. Jadi untuk uji coba PTMT ini kenapa terkesan dadakan? Sebenarnya sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, tetapi terkendala dari izin ataupun surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, termasuk dalam hal ini ada instruksi Bupati. Kebetulan tanggal 4 November itu kami baru mendapatkan surat pemberitahuan, kemudian tanggal 5 November setelah pemberitahuan tentang instruksi Bupati bahwa Tangerang sudah masuk level 1, maka sekolah TK SD itu diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka tanggal 5 kami seluruh kepala sekolah TK Pasar Kemis dan juga seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang mengadakan koordinasi dengan para pengawas. Lalu di situ kami diminta untuk melihat kembali usulan yang sudah kami ajukan beberapa bulan yang lalu. Di bulan Oktober kami sudah mengirimkan tentang instrumen kesiapan untuk pembelajaran tatap muka. Di situ menyangkut beberapa hal yang harus kami checklist. Ketersediaan sarana protokol kesehatan, pengaturan sarana prasarana, kemudian ada ketersediaan data warga satu pendidikan, bagaimana jadwal pelajarannya dan bagaimana setelah selesai pembelajaran. Nah, dari situ kemudian kami diusulkan dan kemarin sepakat semuanya melaksanakan uji coba PTMT mulai hari Senin, sebenarnya hari ini. Tetapi karena baru hari Sabtu, hari Jumat kami pertemuan, maka kami mundur tidak hari Senin, tapi hari Sabtu dengan harapan kami bisa mensosialisasikan apa yang menjadi rencana uji coba PTMT ini. Itu yang pertama terkait dengan kesannya terburu-buru, tapi sebenarnya sudah kami rencanakan jauh-jauh. Hanya karena terkendala belum ada izin resmi. Kalau toh pun ada beberapa sekolah sudah melaksanakan, itu adalah tidak resmi karena belum diizinkan. Tapi mulai hari ini dan sampai tanggal 12 adalah semuanya melaksanakan uji coba. Kemudian terkait dengan peralatan yang tadi ditanyakan juga, betul bahwa untuk sekolah transisi dari TK, SD, SMA juga semuanya ini akan melaksanakan PTMT.
Maka kalau Ibu Jewi tadi melihat di simulasi, memang itu kesannya kok bareng. Padahal nanti praktiknya tidak seperti itu. Karena kemarin hanya simulasi untuk melihat bagaimana sih mengedukasi pada saat ini masuk di sekolah. Tapi prakteknya nanti ada perbedaan jam. Kalau SMP itu masuknya pukul 7.15, SMA itu masuk pukul 7. Kemudian SD masuk pukul 7.30. Jadi ada jeda. Ada jeda yang tidak bersamaan. Jadi itu menghindari nanti terjadi prodit atau tabrakan pada saat kedatangan. Pun demikian pada saat nanti kepulangan itu juga akan berbeda. Karena untuk kepulangan di mana itu di SMA itu rata-rata mereka mendekati pukul 10.45. Sementara kita di SD itu pukul 9 itu sudah keluar, kemudian baru 9.45 masuk. Sehingga meminimalisir untuk ketemu. Kemudian untuk yang dilihat dari peralatan tadi, yang ada di simulasi tadi memang itu dibuat beberapa minggu yang lalu. Kami belum memasang peringatan jaga jarak dan sebagainya. Sekarang sudah lengkap semuanya. Sehingga itu ada kode-kodenya dan juga nanti untuk penempatan tempat duduk anak-anak. Jadi itu yang sudah kami lakukan Ibu Jepi. Jadi untuk apa namanya untuk jeda, saya kira dengan tadi ada jeda 45 menit pergantian dari sesi pertama dan sesi kedua dan juga kedatangan dan kepulangan dari setiap jenjang itu berbeda waktunya, meminimalisir tidak terjadi tabrakan ataupun tidak terjadi kerumunan nanti pada saat kita keluar dari lingkungan sekolah. Karena untuk SD sendiri keluarnya adalah di pintu kaca sebelah selatan. Jadi berbeda dengan yang nanti misalnya TK, SMP, dan SMA itu keluarnya di pintu utama lobi, di lobi utama lantai satu. Agak beda, beda untuk apanya, nggak akan ketemu pada saat keluarnya. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Giyato, terima kasih. Terima kasih Pak Widodo untuk penjelasan dari pertanyaan dari Ibu Jepi. Kemudian yang kedua tadi, namanya Francisco ganti ke setuju, udah saya jawab, boleh. Kemudian memang dari sampai uji coba, kemudian sampai pada saat pelaksanaan nanti, bukan uji coba lagi, nah, yang tadinya mengisi angketnya tidak setuju dengan perkembangan berikutnya, boleh menyampaikan, anak saya boleh masuk, boleh. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sistem pelajarannya jika terjadi halangan pada anak, karena ada offline, ada online, apabila ternyata anak tersebut sakit atau bagaimana, apakah tetap absennya bisa mengikuti yang online. Kemudian sistem ujian, jadi penilaiannya, nanti ada penilaian akhir semester, penilaian harian. Jadi model penilaiannya nanti bukan modelnya, waktu pelaksanaannya apakah offline atau online. Nah, ini Ibu Dewi mempunyai kewenangan untuk itu. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Pak Giyato. Selamat siang Pak Kristo dari 5A. Saya akan coba bantu menjawab untuk pertanyaan Bapak. Apabila anaknya sakit dan pada saat itu jadwalnya PTM, tidak apa-apa apabila tidak ikut PTM. Memang kalau sakit tidak diizinkan untuk belajar secara PTM. Tetapi silakan belajar mengikuti secara online karena memang kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi begitu Pak Kristo. Kemudian untuk PAS, semua dilaksanakan secara online. Untuk PAS, semua dilaksanakan secara online. Begitu, Bapak Kristo, apakah sudah menjawab? Halo, Bu. Ya, Pak. Apakah sudah menjawab, Pak? Ya, berarti pas itu kan terbatas waktunya 1 jam atau 2 jam. Nah, betul, bagi Pak. yang tatap muka, dia ujiannya pasnya itu dia di sekolah ya?
Untuk yang PAS semua dilaksanakan secara online, Pak. Jadi anak-anak semua dari rumah. Oh, berarti dari rumah ya. Artinya semua pembelajarannya di rumah ya. Tidak di sekolah ya. Artinya enggak tatap iya. muka ya, Pak. Ujian itu iya, ya. Pak. Iya, oh, iya secara iya. daring, iya. Pak. Makasih, Bu. Iya, Pak. Jadi ya. Saya tambahkan ya, Pak ya. Jadi untuk Pak. Di sekolah itu hanya penyampaian materi, itu pun terbatas sekali, sehingga tetap nanti bisa dilanjutkan secara online. Kemudian semua tugas dan semua penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian proses, maupun penilaian akhir semester sampai kondisinya belum kondusif, tetap dilaksanakan secara online. Gitu ya Pak ya? Yo, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama, mau lihat. Ah, Bapak Kristo. Kita masuk sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga, yang pertama itu adalah Lovelin Tabita. Kemudian yang kedua Niko Kaitaro. Yang ketiga adalah Yanti Susanti. Kita mulai dari yang pertama, Lovelin. Selamat siang Pak. Saya mau tanya tadi udah dijawab sebetulnya yang kalau kita nggak setuju, terus kita tahu-tahu setuju dibolehkan ya. Terus pertanyaan saya yang kedua, ini anak saya kan pindahan dari Batam. Untuk seragam sampai sekarang belum dibagi nih Pak. Gimana ini? Apakah nantinya boleh pakai baju bebas? Sementara baju yang lama udah kekecilan yang dari sekolah lama. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan tentang seragam. Yang kedua, Niko Kaitaro. Pak, nanti kalau itu Pak, kalau belum dijemput nanti gimana Pak, nunggu ya Pak, gimana Pak? Oke, halo Niko. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, jemputnya tetap di ruang tunggu atau di koridor, di bawah kanopi ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yanti Susanti. Pak, itu mau ditanya, kalau ruangan belajar itu AC tetap nyala atau tidak ya, Pak ya? Kalau meskipun nyala, apakah kaca jendelanya harus dibuka atau gimana gitu maksudnya? Oke. Jadi kan nggak terlalu full AC juga kan ruangannya. Oke. Sudah, Bu? Udah, itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, lanjut sampai sesi yang terakhir nih. Tambah Niko Kaitaro sudah. Terima kasih, Han. Halo, Bunga. Oh, tidak jadi. Lintang Abimanyu. Ya, Pak. Saya mau tanya anak saya kelas 4D, Pak. Itu kan untuk misalkan hari Senin untuk mata pelajaran. Dia kan hanya TIK. Berarti hanya bawa buku TIK, begitu. Oke. Kita jelaskan ini. Ya, oke. Makasih, Bu Lintang. Halo Ibu Bunga, apakah monitor? Halo Pak Uki, selamat siang. Halo, langsung. Pertanyaan okay. terakhir. Saya mau tanya, Pak. Apakah diperbolehkan untuk menghapus? Nah, ini Pak Uki, misalnya. Apa sih, Pak Uki? Apakah nanti Bunga? Yang online di rumah itu? Halo Ibu Bunga. Ya. Ah. Masih ada suara-suara angin, mungkin Ibu dalam kendaraan sambil perjalanan, lebih baik Ibu berhenti dulu. Suaranya kurang jelas, Bu. Halo, belum jelas. Halo. Nah, itu baru merdu. Ya, silakan, Bu. Ya, pagi, mat siang. Selamat siang. Tanya anak-anak yang ikut PTM apakah diperbolehkan membawa HP apa tidak? Eh. Yang kedua, Ugi, misalnya
PTM langsung kan ada yang online juga di rumah. Apakah pada saat mulai pelajaran itu yang di rumah itu langsung online dari dalam kelas, Pak? Kayak live gitu. Terus yang terakhir, Pak, saran aja ini. Tadi kan waktu Pak Widodo menjelaskan boleh membawa makanan. Nah, pas penjelasan dari Ibu siapa tadi? Bu Dewi, kalau di itu jangan bawa makanan, maksud saya itu disepakatin aja, Pak. Boleh apa enggak? Kalau menurut saya sih janganlah ya, karena hanya 2 jam. Kan anak-anak sudah sarapan dari rumah. Jadi biar meminimalkan anak-anak membuka masker gitu, Pak. Jadi dibikin kesepakatan aja, tidak diperbolehkan bawa makanan, hanya minuman. Itu, Pak, masukkan aja. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, Bu. Kita langsung akan sampaikan saat pertanyaan yang pertama dari Lovelin itu tentang seragam. Jadi siswa baru seragam belum dapat, kemudian nanti bagaimana cara dalam belajarnya, apakah harus pakai seragam atau bagaimana? Ini Pak Widodo yang punya kewenangan. Silakan Pak Widodo. Baik, terima kasih. Untuk yang seragam yang belum dapat, seperti yang tadi sampaikan, besok pada saat offline, silakan menggunakan seragam bebas, yang penting rapi dan sopan. Sembari nanti menginformasikan ke petugas seragam yang ada di toko, karena ada beberapa seragam yang sudah datang juga, tapi tidak tahu persis apakah itu untuk yang pindahan atau yang baru, nanti bisa dikonfirmasi ke sana. Prinsipnya dibolehkan tuh pakai seragam yang bebas dulu, yang penting rapi dan sopan. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Ibu Mama Lovelin. Yang kedua, sudah terjawab. Oke, dari Ibu Yanti Susanti. Nanti dalam pembelajarannya di kelas itu hidup atau jendela dibuka. Nah, ini masih Pak Widodo, silakan Pak. Ya, ketentuannya sebenarnya kalau yang baik itu tidak usah pakai AC. Tetapi kan situasi saat ini kan panas. Kalau nanti pakai AC berarti jendela harus dibuka. Jendela dibuka supaya ada sirkulasi. Begitu ya Bu ya? Ya, jadi. Iya Pak, jadi nggak full AC semua dalam ruang, nggak tertutup banget sih. Iya, betul. Sudah terjawab. Jadi pakai AC kalau situasinya, suasananya panas, tapi tetap jendela dibuka. Kemudian yang kedua itu dari Ibu Ria Syahaan. Yang pertama, apakah boleh masih tetap membawa HP? Kemudian. Kemudian makanan itu sudah tegas tidak usah membawa makanan. Nah, silakan, ini Pak Widodo lagi, Pak Wid, yang dari Ibu Bunga. Ya, supaya menjaga prokes, saya kira saya setuju tidak usah membawa makanan, yang minum saja. Kenapa tadi sampaikan? Karena memang ada beberapa pertanyaan. Karena ada anaknya yang tidak tahan lapar sebagainya, tapi sebaiknya jangan membawa makanan, cukup minum saja, karena hanya 2 JP saja. Kemudian untuk HP, saya kira itu diperbolehkan sejauh itu nanti dalam rangka untuk komunikasi dengan orang tua. Tapi harus hati-hati jaga HP-nya dalam membawa di sekolah. Baik, Pak. Ibu Bunga, yang kedua tadi apa, Bunga? Nah, itu Pak, kalau anak yang online dari rumah, apakah pembelajarannya itu langsung dari kelas dengan anak-anak yang ikut PTM, Pak? Oke. Saya jawab, iya. Jadi, misalnya jadwalnya sekarang anak yang jadwal ganjil, jadi yang jadwal genap dan yang tidak diizinkan oleh orang tuanya mengikuti dari rumah secara online. Jadi guru mengajar secara offline dapat diikuti oleh anak-anak yang online. Gitu ya Ibu Bunga ya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Ibu Lintang. Ibu Lintang tadi tentang jadwal. Iya, jadwal Pak. Oke.
Ayo Ibu Dewi. Kasih Ibu Lintang Abimanyu. Saya akan mencoba menjawab. Di situ memang saya sampaikan jadwal untuk bidang studi saja. Oh. Yang kosong itu adalah jadwal guru kelas. Itu nanti akan disesuaikan dan akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Oh, okay. Karena saya buat secara keseluruhan, Mama, ya, bukan ya, per kelas. Ya. Seperti itu ya, Maya. Berarti nanti tergantung wali kelas ya, Bu Dewi ya. Betul. Seragam apa untuk jadwal nanti akan dibuat wali kelas masing-masing. Oh, oke. Okay. Tapi anaknya nanti pasti akan anaknya tetap masuk jam 9.45 ya. Iya, sesuai karena jadwal yang saya sudah ditentukan. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Makasih ya, Bu Dewi. Ya, terima kasih Mama Lintang. Kemudian tadi ada satu Pak Ugi yang belum terjawab sepertinya. Untuk pergantian kelas tadi sudah terjawab belum ya? Ibu Francisca, Francisco, Mama Francisco. Jadi Mama Francisco akan saya sedikit jelaskan. Setiap anak-anak selesai melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah, setelah semua selesai akan kami desinfektan. Begitu Mama untuk menjaga kesehatan semua. Begitu Mama Francisco, apakah sudah menjawab? Maaf Bu, tadi mungkin bukan pertanyaan saya itu Bu, maaf Bu. Oh bukan ya? Kalau saya yang persetujuan tadi Bu. Oh baik-baik, terima kasih. Tadi yang bertanya sudah menjawab ya, mudah-mudahan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Sugiarto. Oke, sesi terakhir, termin terakhir, saya persilakan. Mama Samuel, kemudian setelah itu Handrianus Irawadi. Mama Samuel dan Ibu. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak, saya mau tanya, itu kan biasanya selama online ini kan mulainya anak-anak meet jam 7.15 ya. Nah, tapi untuk tatap muka ini kan mulainya jam 9.45. Nah, itu apakah berarti anak-anak sekolahnya mulai jam 9.45 semua atau ada yang mulai dari jam 7.15 juga, Pak? Terus, oke. Oke, terus kemudian kalau batas pengerjaan tugas anak-anak kan biasanya sampai jam 2. Nah, kalau misalnya sekolahnya dari siang jam 9.45 sampai 11.45, apakah tetap batas waktu pengerjaannya sampai jam 2 atau bisa lebih, Pak? Sip, oke. Oke, itu aja Pak. Makasih, oke, Pak. Terima kasih, Mama Samuel. Handrianus Irawadi, silakan. Siap, Pak. 86 saya, Bapaknya Yusapat, 4C. Salam hormat buat para pimpinan SD, Pak Ibu Dewi sebagai wali kelas, Pak Widodo. Kemudian Pak Fasilitator sendiri, Pak Sugi, yang saya cintai, saya hormati. Sebenarnya beberapa pertanyaan sudah ditanyakan di depan dan saya menyimak, namun baiknya saya akan ikut berpartisipasi. Yang pertama, saya memberikan apresiasi, sekali lagi apresiasi yang tulus dari orang tua, bahwa inilah yang kami tunggu-tunggu sebenarnya supaya anak kami ini kembali ke habitatnya atau ke tempat yang memang sudah layak dan sepantasnya bagi anak-anak yang memang sudah harus bertemu dengan para guru-gurunya untuk mendapatkan yang tidak bisa didapatkan ketika didampingi orang tua di rumah walaupun mengikuti secara online. Yang berikutnya, selain apresiasi saya juga ini kan musim hujan, Bapak Ibu, artinya mudah-mudahan karena di beberapa tempat sudah mulai terjadi banjir. Ini saya pikir kita semua akan mempersiapkan anak-anak kita sebelum berangkat untuk antisipasi baik imun tubuhnya, baik semangatnya akan kita jaga. Tapi ketika nanti terjadi hujan di luar rumah, ini kalau anak saya ini paling senang hujan nih. Mudah-mudahan dia terkontrol juga ketika belum dijemput atau seperti apa, nanti mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan atau apapun. Itu aja Pak Sugi yang saya cintai dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Irawadi. Yang pertama tentang apresiasi, terima kasih apresiasinya Pak Irawadi. Yang kedua, karena musim hujan, mengantisipasi supaya pada saat bila terjadi banjir,
anak-anak yang belum pulang tetap dalam kondisi bagus di sekolah ya Pak Rawat ya. Terakhir, Ilona 5B. Ilona. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Ogi. Tadi kan saya dengar dari Bu Dewi penggabungan pembelajaran yang PTM sama yang online. Waktu itu kan pertama kali SMP uji coba PTM itu mereka juga penggabungan, tetapi ternyata saya kan juga ikut-ikut melihat gitu. Ternyata pas penggabungan itu hasilnya nggak optimal. Saya cuma saran aja sih Pak, apa nggak sebaiknya kayak SMP juga saat anak yang PTM pagi, setelah anak udah selesai PTM baru siangnya buat anak-anak yang online. Itu aja sih Pak. Karena hasilnya kalau digabung gitu kurang maksimal. Terima kasih Pak. Oke Bu. Jadi tentang pergantian ya Bu ya, apa penggabungan. Oke. Dari Mama Samuel jam 7.15 sampai 9.45, apakah anak-anak itu masuk mulai jam 7.15 seperti biasa doa pagi bersama secara online atau anak-anak langsung masuknya juga jam 9.45 offline dan online bareng? Saya sebelum Bu Dewi menjawab, saya akan menjawab. Ini karena tadi yang berhubungan dengan kegiatan yang online itu fleksibel, nanti wali kelas akan mengatur untuk jam sebelum jam 9.45 apabila ada materi atau pelajaran yang perlu penambahan, nanti akan dilakukan pada jam pagi ini, Mama Samuel ya. Kalau kelas 1, 2, 3 kan bisa disampaikan setelah PTM. Ya. Nah, karena ini masuk siang, maka kita penambahan waktunya, apabila ada materi yang memang harus kita kejar atau belum selesai, kita bisa ngambil waktu dari jam 7.15 sampai 9.45, dan tidak mungkin 9.45 karena jam 9.45 anak yang offline harus sampai ke sekolah. Ya. Ya, Pak. Kemudian yang kedua tentang waktu apa nih Bu? Mama sama? Waktu untuk pengerjaan tugasnya Pak. Biasanya kan sampai jam 2. Waktu pengerjaan tugas memang kita batasin, biasanya dibatasin karena ini siang. Bahkan siang pun kalau materi itu belum selesai, tetap kita akan sampaikan secara online. Jadi kita fleksibel, Mama Samuel. Yang penting anak bertanggung jawab mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitu ya, Ibu ya? Pokoknya ya. Tidak usah khawatir, anak tidak akan mendapat nilai. Jangan khawatir. Ya, Pak. Oke. Wih, aku menjawab dulu. Ya. Kemudian dari Pak Wirawati, satu apresiasinya, terima kasih. Kemudian antisipasi banjir. Ini pengalaman tentang banjir. Biasanya anak-anak kalau jalanan banjir tetap kita tahan sampai penjemputan selesai. Itu Ibu Dewi dengan setia menunggu sampai malam. Itu sudah pengalaman tentang banjir. Mungkin Pak Widodo atau Ibu Dewi. Pak Widodo dulu tentang banjir ini, silakan. Apalagi sekarang masa pandemi. Ya, Bapak-Ibu dipastikan, mudah-mudahan tidak, tapi kalau misalnya terjadi akses jalan itu yang menuju sekolah tidak bisa dilewati, ya saran saya tidak usah masuk, karena nanti bisa ikut online. Tetapi kalau misalnya ternyata sudah masuk, kemudian baru hujan turun, kemudian di akses jalannya tergenangi, ya dipastikan anak-anak nyaman, aman di lingkungan sekolah, sembari menunggu Bapak-Ibu, orang tua, atau penjemput yang datang. Pasti akan dikoordinasikan, akan diinformasikan kepada orang tua, putra-putrinya masih di sekolah, belum dijemput, mohon segera dijemput. Kira-kira SOP-nya seperti itu. Gitu Pak Gi. Oke, dan mudah-mudahan ini Pak Irawati sudah terjawab. Kemudian sudah Pak, kasih. Yang ketiga adalah Mama Ilona, ini pengalaman dari SMP, penggabungan offline dan online itu tidak efektif. Maka dibuat menjadi sip 1 ganjil, sip 2 genap. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, nanti kita bisa menjelaskan. Kenapa SMP dibuat seperti itu? Dulu pernah penggabungan, tetapi karena dengan sarana yang belum lengkap, itu maka penggabungannya itu tidak berhasil. Tidak bisa diikuti dari rumah, karena peralatannya itu belum ada. Belum ada webcam, belum ada wireless. Nah, sekarang sudah ada. Kemudian untuk SD, apabila ada kelas yang belum bisa menyampaikan itu, nanti akan di
tetap bisa mengikuti dengan ditayangkan melalui infokus. Anak yang di sekolah melihat melalui infokus, anak yang di rumah melihat melalui Zoom Meet atau Google Meet. Jadi tetap porsinya sama. Maka untuk lebih jelas, Ibu Dewi, monggo. Sudah tak awali. Baik, terima kasih Pak Ugi, Bapak Ibu, Mama Ilona. Jadi kita mencoba menjawab semua kekhawatiran orang tua, pembelajarannya kenapa digabung. Iya Mama, karena waktunya memang juga terbatas, kita coba menggunakan perlengkapan yang sudah kita punya secara maksimal. Kita akan coba memberikan pelayanan secara bersamaan yang di rumah maupun yang di sekolah. Jadi nanti kita akan coba. Kalau memang nanti ada kendala, pasti akan kami evaluasi kembali. Jadi kita akan coba dulu Mama, semaksimal mungkin apa yang kami punya akan kita sampaikan sebagai pelayanan kami kepada orang tua. Begitu Mama ya. Dan apabila Bapak Ibu memang sekarang kondisi iklim sudah mulai redup-redup, mulai hujan-hujan, mudah-mudahan tidak akan terjadi banjir kembali, harapan kita seperti itu. Tetapi kalau memang terjadi dan anak-anak sudah di sekolah, jangan khawatir, kami akan menjaga putra-putri Bapak Ibu semampu kami. Kalaupun nanti sampai malam Bapak Ibu belum sempat jemput, ya mau nggak mau saya harus menahan anak Ibu dan saya akan menjaga. Kalaupun belum makan, pasti akan saya kasih makan. Jangan khawatir, Pak, untuk itu. Terima kasih. Apakah Mama Ilona sudah menjawab? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mama Samuel, Pak Irawati, Mama Ilona. Terakhir, masih ada waktu sekitar 5 menit. Gracia Niken. Selamat siang, Pak. Terima Selamat kasih ya, atas waktunya. Silakan, jadi, langsung, yang ingin saya tanyakan tadi, yang saya yakin untuk anak-anak itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga saya yakin akan tertib. Yang akan saya tanyakan yaitu tentang penjemputan atau orang tua wali murid yang menjemput itu apakah juga ada aturannya. Kalau saya perkiraan saya itu yang akan berkerumun orang tuanya atau penjemputnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini tuh anak-anak kita atur, anak-anak kita antisipasi supaya tertib, tidak terjadi pergerumbulan-gerumbulan, tapi justru yang menjemput itu kita lihat malah bergerombol. Oke. Bu Dewi atau Pak Widodo? Pak Widodo, silakan. Baik, terima kasih. Untuk aturan orang tua tadi sudah saya sampaikan, dipastikan nanti Bapak Ibu penjemput itu setelah mengantar langsung pulang. Kalau toh nanti namanya, mohon maaf ini, mama-mama misalnya ketemu dengan temannya dalam ketemu, mau ngobrol, ya kita akan ingatkan, ayo Bu Mama, segera pulang. Didorong segera pulang. Kira seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu penjemput atau orang tua ngantar kemudian di pintu gerbang masuk itu sudah kami jemput kemudian langsung Bapak Ibu orang tua meninggalkan sekolah. Demikian juga pada saat menjemput diharapkan paling tidak 10 menit sebelum kepulangan anak-anak PTMT sudah ada di sekolah. Dan juga pada saat menunggu supaya nanti tidak berkerumunan, tolong nanti diatur sendiri jaga jaraknya dan nanti pasti akan kami juga akan memantau orang tua supaya nanti kalau ada kerumunan jadi kita ingatkan supaya tidak menjadi kerumunan. Seperti itu Pak Ki, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Gracia sudah terjawab ya Pak ya? Oke Pak. Yang penting kita sebagai orang tua kita menjaga, memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita tetap menjaga disiplin terhadap protokol kesehatan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah mau menginjakkan waktu pukul 13.00. Diskusi hari ini bagus sekali, kondusif, dan terima kasih tanggapan dari Bapak Ibu semua, memberikan masukan, memberikan pertanyaan yang akan memperkaya dan khususnya dalam rangka kita untuk mendukung putra-putri kita semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyambutan, pemaparan, kata-kata kami dari
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan saya sebagai moderator ada kekurangan atau ketidaksopanan dalam penyampaian, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili sekolah juga mohon maaf. Kegiatan akan kita akhiri. Yang akan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Agatha Rahayu Lestari. Monggo, waktu dan tempat pada Ibu Agatha dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Ugi atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang semuanya, Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru sekalian. Kita sudah sampai ke penghujung acara pertemuan hari ini. Marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita dengan ucapan syukur dan mohon penyertaan Tuhan dalam segala rencana dan harapan kita yang akan kita mau melakukan PTMT yang akan kita mulai besok. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan saya akan memandu dengan cara Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir dalam kegiatan sosialisasi PTMT pada siang hari. Berkatilah kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini, Bapak Ibu guru wali murid serta Bapak Ibu guru di sekolah. Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami untuk membimbing dan mengarahkan serta mempersiapkan putra-putri kami menuju masa depannya pada masa pandemi ini, agar senantiasa anak-anak kami dapat menjalani hari-hari pembelajaran baik secara online maupun secara offline dengan baik. Berikanlah mereka semangat belajar, berikanlah mereka kesehatan agar terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala penyakit dan virus-virus yang ada pada saat ini. Dan berkatilah juga, berikanlah mereka keceriaan sebagaimana seharusnya yang harus dialami pada masa anak-anak. Tuhan, segala rencana dan harapan-harapan kami dalam pelaksanaan uji coba PTMT ini semoga dapat berjalan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan agar kita dapat melakukan segala aktivitas normal seperti sedia kala saat sebelum pandemi. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami semua akan undur diri dari ruang Zoom ini. Kiranya Engkau akan tetap selalu menyertai dan memberkati kami masing-masing untuk kembali pada aktivitas kami sehari-hari dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ugi. Ya, atas doanya, mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua dan keluarga, Bapak Ibu guru dan keluarga, anak-anak kita semua selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan saya berdoa juga buat Bapak Ibu di rumah juga diberikan kelancaran dalam berusaha, walaupun dalam masa pandemi tetap usahanya tetap lancar. Dan informasi buat Bapak Ibu wali murid kelas 456 bahwa SD Tarsisius Vireta masih membuka pendaftaran calon siswa baru.
untuk kelas 1 dan sudah dibuka untuk kelas bilingual. Maka dari itu Bapak Ibu yang masih mempunyai saudara, mempunyai putra-putri yang usia sekolah, silahkan untuk menghubungi sekolah, mengambil formulir untuk mendaftarkan diri. Selamat siang, tetap sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Selamat siang, terima kasih Bapak-Ibu. Selamat siang, terima kasih semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sehat selalu. Siang, Bu. Siang, Pak Ugi. Siang, Bapak-Ibu. Terima kasih. Siang, terima kasih Bapak-Ibu. Saya undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Jangan lupa nyeruput kopi, Pak Ugi.